Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Oh ya, hari ini aku mau menunjukkan ke teman-teman. Ini kan di Dieng ada 3 zona teman-teman. Zona 1, 2, dan 3. Kalau untuk zona 1 itu yang dari seputaran sini aja, yang di lokasi di dekat sini, yaitu Candi Arjuna, Telaga Warna, Kawah Sikidang, kemudian ada Dieng Theater dan Batu Pandang Ratapan Angin. Nah, hari ini aku mau nunjukin teman-teman untuk zona 3. Ya. Zona 3. Nanti untuk zona 2 mungkin lain waktu aku tunjukin semua satu dalam satu video rutenya, atau di mana saja dari semua zona itu. Kalau untuk zona 3 itu dari kawasan wisata Dieng ini menuju ke Curug Sikarim, itu air terjun yang paling bagus di Dieng. Kemudian menuju Telaga Menjer yang melewati Swiss Van Java. Iya, yeah, sebutannya Swiss Van Java itu yang di Desa Melandi itu, teman-teman. Yang jalan membelah dua gunung itu. Kemudian Telaga Menjer, ada dari Telaga, setelah Telaga Menjer ada Kayangan Skyline yang ada terbang layang itu juga. Setelah itu ada Kebun Teh Panama atau off-road Kebun Teh Panama. Nah, teman-teman kalau ingin eksplor semua lokasi itu, teman-teman bisa pakai wahana jeep ya. Nanti teman-teman bisa hubungi dari tim Jaguar, Jeep tim Jaguar. Nanti nomornya aku cantumkan di deskripsi kalau ingin eksplor menggunakan Jeep. Karena memang rutenya lumayan ya agak ekstrim, bisa dibilang seperti itu. Oke, ini aku tak bermacet-macetan dulu. Alhamdulillah lepas dari kemacetan. Oh ya teman-teman, kalau ngelanjutin tadi ya untuk zona-zona, teman-teman kalau pengen explore, misalnya yang dari luar kota bawa kendaraan pribadi, mobil, kemudian pengen explore semua zona itu, nggak mau ribet, nggak karena takut mungkin khawatir rutenya itu agak ekstrim, terutama di zona 3 ini. Zona 3 ini lumayan ekstrim, yang di dekat air terjun atau Curug Sikarim. Sekali lagi teman-teman bisa sewa jeep, atau itu udah termasuk sopirnya ya, pakai wahana jeep itu. Itu dulu tarifnya kalau belum berubah ya. Untuk zona 1 berarti explore Candi Arjuna, Kawah Sikidang, Telaga Warna, dan Batu Pandang Ratapan Angin serta Dieng Theater itu tarifnya 400.000. Kemudian kalau untuk zona 2 itu mulai dari Telaga Sidringo atau Telaga Dringo, gitu banyak yang bilang itu miniaturnya Ranu Kumbolo, ya seperti itu. Kemudian ke Kawah Candra Dimuka, kemudian Telaga Merdada, ada juga Sumur Jalatunda, dan Tol Kayangan atau Bukit Sigemlong itu, ada juga pemandian air panas. Itu tarifnya dulu 600.000. Nah, untuk informasi lengkapnya bisa hubungi tim Jaguar, nomornya ada di deskripsi ya. Kemudian untuk yang paling mahal, memang yang jalur paling jauh ini ya, jalur paling jauh dan paling asik sih menurutku, ini tarifnya 700.000. Nah ini dia, ini Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa ini, Sigunir ini, banyak yang foto-foto di sini itu. Nah setelah Gapura ini bakal masuk ke Desa Sembungannya. Kalau teman-teman mau ke Sikunir,
itu yang lurus sana. Nah, lurus sana itu ada retribusinya itu. Berapa aku kurang tahu, 5.000 kalau nggak salah. Itu kalau teman-teman bilang mau pulang aja kok atau ke Wonosobo, belok sini. Nah, ini zona 3 itu ke sini kita. Curug Sikarim ini curug yang sering diselimuti kabut, teman-teman. Aku sendiri sudah sering ke sini, cuman kadang-kadang cuman beberapa kali aja bisa lihat dengan jelas curugnya. Nah, ini yang banyak berhenti di sini, ini yang tanjakan paling ekstrim ini mulai. Kalau yang dari bawah ya. Nah, ini wah, ini teman-teman. Ini sudah lumayan ditambal-tambal semen-semen gitu sih. Nah, ini tanjakan yang paling ekstrim kalau yang dari bawah ini. Ini ada petugas di sini yang ngasih kode. Biasanya kalau ada mobil mau naik, itu kita di stop dulu biar dia lancar. Nah, kalau dari sini teman-teman sudah bisa melihat itu air terjunnya di sebelah kiri kelihatan. Nah, ini mobil biar lewat dengan lancar. Oke. Gantian. Ini gak kuat nih, lihat EDV bonceng gak kuat. EDV Vario berbonceng gak kuat, teman-teman. Lihat nih, ini EDV 160 itu. EDV 160 berboncengan gak kuat. Ini kalau motor manual sih lancar-lancar aja. Ini kita belum dikasih lewat nih. Oke, okay. Ini tanjakan ekstrim memang, nekuk-nekuk. Jalannya seperti ini. Pokoknya yang paling ekstrim yang di jalan yang rusak-rusak ini, teman-teman. Kalau yang tadi yang yang masih halus itu udah nggak begitu terjal tanjakannya ya. Kalau yang dari bawah. Nah, ini Curug Sikarim. Itu banyak pengunjung yang tidak masuk ke area wisatanya, masuk ke air terjunnya. Mereka banyak juga yang nongkrong di pinggir jalan sini, menikmati atau melihat air terjunnya dari kejauhan. Sini ada banyak warung-warung gitu. Ini dia. Nah, menikmatinya dari jauh sini. Oke, aku juga mau parkir aja di sini. Nih, jadi yang pertama untuk di zona 3 ini adalah air terjun Sikarim. Air terjun Sikarim ini yang air terjun yang sering tertutup kabut seperti ini, teman-teman. Jadi tadi sempat lihat sih sebentar pas clear, tapi cuma sebentar langsung tertutup kabut. Aku juga pernah dulu di sini nungguin sampai berjam-jam, sampai sore juga nggak pergi-pergi kabutnya. Ini sini ketemu Mas Ezra. Halo Mas. Ini Mas Ezra dari Sragen, sendirian, sengaja memang mau muterin area Dieng ya Mas. Tadi jam berapa Mas berangkat Mas? Dari jam 4. 4, berangkat dari Sragen jam 4 subuh, wis mantap ini. Jauh-jauh dari Sragen sengaja mau muter-muter daerah Wonosobo dan Dieng. Ini nanti lanjut ke Dieng Mas ya? Iya, lanjut ini, ke atas. Mas Ezra tadi dari bawah, dari arah Telaga Menjer, naik lewat Melandi ke sini, nanti lanjut ke Dieng. Nanti pokoknya di Dieng sabar Mas. Macet soalnya. Nah, ini sudah mulai terlihat lagi samar-samar. Oke, teman-teman.
Ini untuk zona 3, pertama adalah air terjun Sikarim. Nanti kita lanjut yang lewat Melandi atau Swiss Van Java yang banyak nyebut seperti itu. Selanjut lagi ke Telaga Menjer. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kalau lagi pas tertutup kabut seperti ini di lokasinya, di dalamnya lokasi wisata air terjun atau Curug Sikarimnya juga nggak bisa kelihatan teman-teman. Aku pernah itu, masuk sekali itu pas kabut seperti ini, bah, airnya nggak kelihatan sama sekali, semuanya kabut. Nah itu, lihat seperti itu. Wih, lihat nih parkir mobil juga penuh, banyak plat B itu ya, luar kotaan, rata-rata plat luar kota. Oke, lanjut explore zona 3. Setelah Sikarim kita bakal bertemu dengan Swiss Van Java. Aku nggak tahu yang ngasih nama siapa ya, karena banyak komentar-komentar apa ya, komentar miring. Kenapa harus dinamain apa kayak luar negeri itu? Ya nggak tahu, yang ngasih nama bukan aku kan. Ada yang bilang kenapa nggak harus bangga dengan negeri sendiri? Ya apa sih? Mungkin salah satu teknik marketing ya, biar menarik gitu. Apalah arti sebuah nama ya. Ya pokoknya gitulah. Mungkin yang ngasih nama itu dia atau mereka yang sudah pernah ke luar negeri, misalnya itu dinamain Swiss Van Java ya. Mungkin dia pernah ke Swiss dan ada salah satu lokasi yang mirip dengan Swiss. Atau kalau nggak pernah ke sana ya mungkin pernah lihat di media sosial atau apa. Ini di Swiss kok, apa di sini kok mirip salah satu tempat atau lokasi di Swiss ya, nggak tahulah. Wih, dingin banget ini. Berkabut. Kalau jarak dari Dieng ke air terjun Sikarim itu jaraknya sekitar 7 kilo. Kalau dari sini, dari Sikarim menuju Telaga Menjer itu jaraknya kurang lebih 14 km teman-teman. Dari Curug Sikarim kalau sampai Telaga Menjer sih jalannya relatif bagus, aspal bagus seperti ini. Nanti aku kasih lihat yang dimaksud dengan Swiss Van Java itu di sebelah mana atau seperti apa. Pokoknya nanti di sana bakal banyak orang yang biasanya berhenti berfoto-foto. Tapi sayang ini tertutup kabut teman-teman. Jadi Gunung Bismo dan Gunung apa satunya aku lupa. Itu nggak kelihatan ya. Hari ini rame, nggak motor, nggak mobil, banyak banget mereka yang pada jalan-jalan. Mendung ini. Dingin banget. Nah, ini di sini ada tulisan kayak gini, teman-teman. Hati-hati banyak spot foto sepanjang jalan ini. Sebenarnya di sini yang lokasi yang bagus tuh. Nah, kita bisa melihat itu di antara dua gunung itu. Sebenarnya kalau mau melihat view yang bagus kalau lagi jalan itu yang dari arah bawah, teman-teman. Arah bawah yang ke atas ke sana itu kita bisa melihat bagus daripada yang arah sebaliknya. Sayang tertutup kabut. Jadi nggak bisa kelihatan jelas gunung-gunungnya di sini. Lanjut lagi teman-teman. Di
sana itu juga masih ada spot bagus lagi kayaknya. Yang ada bunga-bunga itu mana ya? Ini ada bunga-bunga ini. Nah, bagi teman-teman yang ikut trip dengan wahana jeep, ini seperti ini, di zona 3 ini akan berhenti juga di daerah sini, di desa Melandi ini. Dipersilahkan juga untuk menikmati keindahan desa Melandi atau Swiss Van Java ini. Oke. Okay. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk explore zona 3 wisata Dieng. Ini masih banyak banget yang pada berhenti di sini untuk berfoto-foto. Wah, mulai ada warung nih. Entah itu hanya saat lebarannya aja atau untuk selamanya. Oke, lanjut, kita nanti akan Telaga Menjer ya, yang pertama Telaga Menjer. Ini kita di Desa Melandi teman-teman. Disini aja ada homestay-homestay juga ternyata. Kalau untuk menggunakan wahana jeep itu sepertinya nggak ada batasan waktu teman-teman. Saya pernah ngobrol sama Mas Eko itu ya biasanya ada yang cepat, ada yang lama, tergantung teman-teman atau apa peserta wisatanya. Kalau mereka biasanya kan tiap lokasi berhenti. Kalau mereka foto-fotonya atau menikmatinya di tiap lokasi lama ya bahkan lama. Wih, banyak monyet-monyet tuh di sini ternyata tuh. Oh, ada monyet-monyet juga ya di sini ya. Padahal hutannya nggak begitu lebat nih, hutan sebelah mana itu? Oh ya, dari sebelah kiri kita ini juga ya. Banyak tuh monyet, ada segerombolan monyet tadi. Lanjut lagi. Kalau pesertanya di tiap lokasi berhentinya lama ya bakalan lama. Kalau berhentinya sebentar-sebentar ya lebih cepat lagi. Seperti itu. Masih di Desa Melandi, tiba-tiba hujan deras banget teman-teman. Wah, aku tadi sempat berhenti untuk pakai jas hujan. Ini dari Desa Melandi atau banyak nyebut tadi Swiss Van Java. Ini kita langsung bertemu dengan Telaga Menjer ya di jalur ini atau di zona 3 wisata Dieng ini.
Nanti kita akan bertemu dengan Telaga Menjer. Kemudian dari Telaga Menjer nggak jauh itu lanjut ke Kayangan Skyline dan Bukit Paralayang. Dan ini adalah Telaga Menjer. Kita sampai di Telaga Menjer. Untuk rute zona 3, di sini kita akan belok kanan. Kalau belok kiri, kita akan nyampe di Bukit Cinta Lembah Seroja yang ada Bagas Luxury Camp itu juga. Nah, di sini kita belok kanan untuk menuju ke Kayangan Skyline. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang Telaga Menjer ini, teman-teman bisa lihat video detailnya, linknya nanti aku kasih di deskripsi ya. Nah, dari Telaga Menjer ini untuk mencapai Kayangan Skyline ini nggak jauh teman-teman. Paling sekitar ya 10 menit kita sudah sampai di Kayangan Skyline. Pas aku terakhir ke Kayangan Skyline sih jalan masuknya itu masih berbatu. Nanti kita lihat atau kita cari informasi untuk kondisi jalan sekarang seperti apa. Karena sekali lagi nanti aku juga nggak bakal masuk ke Kayangan Skyline teman-teman. Karena nggak bakal waktu. Tentunya nggak bakal cukup ya kalau kita masuk ke semua wisata di zona 3 ini. Jadi aku sarankan juga bagi teman-teman yang ingin mengeksplor zona 3 wisata Dieng, ini usahakan berangkat pagi atau nyampe di Dieng itu pagi. Jadi nggak buru-buru, biar bisa leluasa untuk menikmati semua wisata di zona 3 ini. Dan ini jalan menuju ke Kayangan Skyline dan Bukit Paralayang teman-teman. Ini belok ke kiri kurang lebih 1,5 km. Pak, di depan jalannya masih berbatu nggak tuh pak? Kemana? Kesana? Ya, masih berbatu pak. Tapi untuk mobil aman tuh pak? Untuk mobil sebenarnya aman. Hah? Kendalanya sekarang kan agak mobil roboh. Ah. Sekarang kita parkir di situ. Oh begitu. Untuk mobil. Kalau untuk motor masih bisa naik. Oh, kalau untuk mobil kalau pas nggak ada kendala itu bisa ya? Bisa. Untuk keluar masuknya papasan bisa tuh pak? Ada. Ada shelter ada, shelter. Ada. Oke. Ya, terima kasih pak. Oke, makasih pak. Dan jalan menuju Kayangan Skyline masih berbatu teman-teman. Itu jaraknya dari jalan masuknya itu 1,5 km. Seperti yang kita dengar tadi kata bapak petugasnya, itu kalau saat ini tadi itu lagi ada mobil mogok, jadi mobil diparkir di jalan masuk itu di lapangan itu. Tapi kalau pas nggak ada kendala, nggak ada mobil mogok dan lain-lain, itu mobil bisa masuk. Untuk papasan sudah disediakan shelter-shelter, jadi nggak usah khawatir. Dan ini dia kebun teh Panama teman-teman. Nah, untuk zona 3 ini rute berikutnya tadi setelah Telaga Menjer, Kayangan Skyline dan off road di area kebun teh Panama ini. Nah, jadi cukup apa ya, memuaskan ya, dari Sikarim ke Swissland Java, kemudian Telaga Menjer, Kayangan Skyline dan Bukit Paralayang, masih diajak off-road lagi di Kebun Teh Panama dan belum habis sampai di situ teman-teman. Nanti teman-teman masih diajak mampir di Pintu Langit biasanya. Pintu Langit, kalau Pintu Langit videonya sudah aku cantumkan ya di deskripsi nanti karena aku udah bikin videonya kemarin. Untuk Telaga Menjer, Kayangan Skyline seperti apa? Kalau teman-teman pengen tahu, mungkin lu kok nggak diliput. Kalau diliput semua ya nggak cukup waktunya sampai seharian teman-teman. Karena aku sudah pernah bikin videonya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu Telaga Menjer seperti apa, Kayangan Skyline seperti apa, bisa tonton video lengkapnya. Link ada di deskripsi. Kemudian setelah dari offroad ini, nanti rutenya kan tembusnya ke Jajar itu dan balik ke Dieng lagi. Itu nanti masih diajak mampir di Pintu Langit biasanya. Ini jalan ini nanti tembusnya di Kejajar, Jalan Raya Wonosobo Dieng, tepatnya di sekitar Pasar Kejajar. Hampir menggigil aku teman-teman. Dingin pual, udah dingin tambah hujan deras pula kayak tadi. Halo. Oke.
ini aku masih bingung. Aku mau pulang lewat Dieng lagi atau langsung tembus yang dari Kejajar ya? Ini kalau ke Dieng lagi pasti ngelewati macet. Tapi aku harus nunjukin ke teman-teman rute apa namanya? Zona 3 ini. Yes, bismillah kita lewat Dieng lagi lah. Biar tuntas ya untuk informasi zona 3, zona wisata Dieng. Walaupun nanti bakal bermacet-macetan. Weh, ngawur ih bocah. Ini pasar Kejajar di depan itu, makanya cukup padat di sini. Ini sebenarnya kalau mau pulang lewat sini belok kanan bisa, yang bisa tembus Sukorjo atau bisa lewat apa Candiroto itu lewat sana tadi. Nggak bakal kena macet-macet. Cuman ya sudahlah. Kita muterin zona 3. Karena teman-teman nanti bakalan lewat jalur ini kalau ikut wahana jeep di zona 3. Ini teman-teman, ini Garu Pandang Tieng dan di sebelahnya adalah pintu langit Sky View. Nah, ini ramai banget. Nah, di zona 3 teman-teman bakal diajak mampir ke sini. Nah, kalau ingin tahu seperti apa detailnya di dalam pintu langit itu seperti apa, teman-teman bisa tonton video lengkapnya atau detailnya di deskripsi ya. Nah, itu pintu langit Sky View. Nah, dari situ maka teman-teman akan diajak ke kembali ke titik awal. Kalau Jaguar tim itu kayaknya base campnya di gitu ya, mana Batu Pandang Ratapan Angin itu teman-teman. Oh ya, kalau nggak di pintu langit untuk zona 3 biasanya juga diajak mampirnya ke sini teman, Bukit Sikapo ini. Sebelah kiri kita ini Bukit Sikapu, itu opsinya itu kalau enggak pintu langit ke Bukit Sikapu ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video eksplor zona 3, semua wisata di zona 3 Dieng. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ramai banget teman-teman, macet ini. Padat dan berkabut.